pada terdakwa Ferdi Sambo. Saudara Ferdi Sambo, terhadap keterangan 5 orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan ada silakan. Beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua Yang Mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Kemudian yang terakhir saya ingin membantah keterangan dari Husi Nafis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai karena ini ditonton publik nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP ini. Demikian Yang Mulia, saya mohon maaf. Baik. Terima kasih. Baik, terhadap